Okay. By the way, saya ada tengok ada yang korang hantar submit odok semalam ke kemarin tak? Okay, alang-alang tu sebelum saya terlupa. Okay, so kalau kita darabkan sin X darab dengan sin X, jawapan dia adalah sin square X kan? Cara tulis tu kena betul. Dia adalah sin square X. Ha, macam ni. Okay, sebab ada pelajar yang tulis apa dia sin X square. Ha, ini salah. Okay, so sila maklum eh. Yang square tu adalah dekat sin atau cos tu. Bukan dekat angle dia. And trigonometri ni adalah satu fungsi sudut, satu fungsi angle. Okay, kita kena pandai beza dia. Alright, sekarang ni kita tengok kalau soalan integration tu dia ada kuasa 2, kuasa 3. Okay, lain sikit cara dia. Okay, tengok sini. Kita ada dua case. Yang pertama, kalau kuasa dia tu adalah nombor genap. Even number. Okay, kalau maksudnya kuasa 2 lah. Kuasa 2, kuasa 4, kuasa 6 dan sebagainya. Kan, kalau kuasa 2 kita, kalau kuasa genap kita akan menggunakan double angle formula. Kalau genap kita guna DAF. Okey, lepas guna double angle baru kita integrate. Nanti kita akan tengok example. Okey, kalau kuasa dia tu adalah kuasa apa dia? Kuasa odd. Kan, kuasa ganjil. Ha, kalau kuasa ni kuasa ganjil, contoh sin cube. Ha, cos cube. Kan, sin kuasa 5 dan sebagainya. So maka kita akan apa dia split terlebih dahulu S, lepas tu use basic trigo identity I, dan lepas tu kita menggunakan substitution. Okay, so kalau dia adalah kuasa diganjil kita akan menggunakan split identity dan juga substitution, iaitu kita menggunakan sis. Boleh? Okay, so kalau dia adalah kuasa odd, kan, ganjil lah. Odd, kita guna sis. Kod sana nak ingat lah. Odd, sis eh. Nanti kita tengok dia punya example dia. Okay, so tengok dulu case satu. Kalau kita ada kuasa, apa nama ni, kuasa yang genap. Okay, so ini sebenarnya adalah double angle eh. So this is your double angle formula. DAF. Okay, so ini pun korang punya double angle formula. And double angle tu jadi tiga kan, jadi banyak. Kalau kita nak, kalau soalan tu kuasa 2, eh, so kita boleh susun dia jadi apa? So nak jadikan dia sebagai 2 cos square x macam ni is equal to. Okay, so kita ada cos 2x tambah 1 lah. Saya pindahkan negatif 1 ni ke kiri macam ni. Ha, tapi lepas tu saya terbalikkan. Saya letak 2 cos square dekat belah kiri. Sekejap, korang confuse pula. Dia macam ni. Ha, pada asalnya saya buat cos 2x tambah 1 is equal to 2 cos square x. Ha, pindahkan lagi tu 1 ke kiri. Lepas tu saya apa ni, saya nak letakkan yang cos square tu sebelah kiri pula. Saya tukar, saya swap kedudukan saja macam ni. Okay, dan sekarang kita ada cos square x ni sebenarnya adalah cos 2x tambah 1 per 2. So dalam erti kata yang lain, okay, sekejap saya besarkan sikit pen saya. Dalam erti kata yang lain, untuk kita integratekan cos square x, okay, dx, kita akan tukar menggunakan double angle lah. Dan tukar sampai dapat dia jadi seperti ini. Kenapa nak kena tukar? Kan? Sebab kita tahu macam mana nak integrate cos 2x ni. Okay, nanti kita tengok example macam mana. Okay. Sama juga kalau kuasanya tu adalah genap dan dia adalah sin. The same thing. Okay, so saya nak pindahkan sin square ni ke kiri. Dia jadi 2 sin square x is equal to. So yang cos 2x ni saya pindah kanan. Dia jadi 1 tolak cos 2x lah. Okay, dan yang mana rupa-rupanya
yang sin square x ini boleh ditulis dalam bentuk double angle formula. Dia jadi 1 tolak cos 2x over 2. Kan? So yang mana kalau kita nak integratekan sin square dx, so sebenarnya dia adalah integrate 1 tolak cos 2x over 2 sahaja. Sebenarnya kalau kalau korang tengok kat sini, sama je. Sama ada ini tolak ataupun tambah. Okay. So kalau nak bagi standardize, contoh yang ini kita boleh tukarkan dia jadi 1 tambah cos 2x lah. Kita letak dia 1 tu kat depan over 2. Okay. Dan lepas tu kita kalau senang nak ingat lah. So kalau yang cos square dia akan jadi tambah. Kalau yang sin square dia akan jadi tolak. Kalau korang pening apa benda ni. Ini sebenarnya kita hanya susun double angle je. Dan apa yang saya buat ni adalah saya susun double angle formula sahaja. Okay. So kita tengok apa ni, senang cerita secara rumusan. Okay, kalau dia adalah soalan tu cos square ataupun sin square, kita tukarkan dalam bentuk dua ni. Ingat kalau cos dia akan jadi apa nama ni, tambah kat sini, tambah. Dan kalau sin dia akan jadi tolak. Boleh eh? Dan angle dia tu akan ikut tertib ni. Kalau ini 1x, sini dia adalah gandaan 2x. And kalau sini 1x, sini adalah 2x. Dalam erti kata yang lain, contoh kalau saya ada cos square 2x kat situ. So angle dia tu akan digandakan lah. So maka maka dia akan jadi 1 tambah cos apa nama ni, 2 darab juga dengan 2x lah kat sini. Eh tak keluar pula. Okay, so nanti akan ada example ni. Yeah, so kita akan ada 1 tambah cos 2 darab 2x over 2. So dia akan jadi 1 tambah cos 4x over 2 lah. Angle dia tu akan digandakan mengikut rumus dia. Okay. So jangan panik kalau korang masih confused. That is normal. Give yourself a bit of time untuk digest benda ni. Okay. Kita tengok dulu example. Sekejap, setakat ni. Boleh follow ke semua orang? Boleh respon? Boleh. Boleh, sir. Boleh, kalau kalau apa ni, kalau korang rasa panjang sangat, tetapi saya dah cuba make it simple lah. Memang this is the only way untuk ajar korang benda ni. Okay, cuba apa nama ni, cuba relax, tenang eh. Jangan 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 awal-awal dah ada mindset susah. Jangan macam tu. Kita di barat kan, macam kita nak isi air dalam botol. Okay, penutup tu kita buka dulu. Betul? Kan, kalau penutup tu tak buka, macam ni kita nak isi air. Macam itulah dalam dengan 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 minda kita pun. Ya, kita buka minda kita, kita buka hati kita, dengar apa yang saya ajar ni, and then you cuba fahamkan. Okay? Baik. Ha, kita terus ke example. Ingat, eh, yang kita boleh integrate terus hanyalah integrate sin. Eh, saya besarkan lagi. Okay. Integrate cos dan juga integrate secant square saja. Eh, terlupa pula angle dia. Sin x, cos x dan secant square x dia. Kalau dia bukan dalam apa nama ni? Kalau dia bukan dalam bentuk sin, cos atau secant, kena buat something. Okay, so ini boleh integrate terus. Okay. So sekarang ni kan kita dapati bahawa kita ada cos square 2x. Kita kaji dulu. Oh, ini adalah fungsi trigon. Kuasa dia adalah kuasa genap. Kalau genap, kita akan menggunakan double angle formula. Ha, kan? So apa double angle formula kata? Double angle formula kata apa dia? Seperti yang kita dah maklum tadi. Kalau kita ada integration of cos square x, dia akan jadi 1 tambah cos 2x over 2. Macam yang saya cakap tadi, angle dia tu akan bergantung, akan mengikut gandaan 2. Kalau dia 1x, dia akan jadi 2x.
soalan yang diberikan ini, angle kita adalah apa dia? Cos 2x. Ya, eh, yang 2x ni angle tau, sudut. So maka dia akan berubahlah. So dia akan jadi is equal to 1 tambah cos 2 darab dengan angle kita 2x. Ha, cuba 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 tengok eh, angle kena tukar, tak boleh tak tukar. Tak eh, saya ketepikan sikit ni. Ha, okey macam ni. Eh, tak buat pula. Okey, jap. Okay, so macam ni, tengok angle dia tu, macam ni dia punya kesan. Ha, kita gantikan X yang ada pada asal dengan angle kita, 2X lah. Ha, so yang mana sebenarnya sekarang dia dah jadi 1 tambah cos 4X over 2. Ha. Yang mana sebenarnya soalan ini boleh ditulis sebagai integration of 1 tambah cos 4X over 2 dx. Eh, setelah kita menggunakan DAF, double angle formula. And over 2 ni is just a constant. Letak kat luar, 1 per 2. Maka sekarang tinggallah integrate 1 tambah juga dengan integrate cos 4x dx. And kita kaji balik. Integrate 1 kita pandai buat. Integrate cos 4x pun kita pandai buat sebab cos kuasa 1 ni dia ada dalam yang basic ni. Maka kita boleh integrate dah sekarang ni. So integrate 1 akan dapat jawapan dia X. Integrate cos akan dapat sin. Salin balik 4X perkan dengan 4 dan tambah C. Okay. So that this will be the final answer. Okay, saya hold 2 minit. Kod korang nak digest, kod korang ada apa-apa soalan yang nak ditanya. Kalau tiada, boleh type dekat chat. Tak ada soalan saya ataupun saya okey. Tak ada, sir. Okay, saya hold lagi 1 minit. Yang penting bila integrate trigo yang kuasa dia adalah 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, dia kena buat something. Dia tak boleh integrate terus. Kenapa? Dalam korang punya toolbox, dalam korang punya kotak pemikiran, yang korang hanya tahu adalah, yang kita tahu adalah integrate sin, cos dan secant je. Kalau selain daripada tiga fungsi trigo ini, something kena buat before kita integrate. Antara inilah, guna double angle dan sebagainya. Okay, saya assume tiada apa-apa soalan. So untuk korang test power, nanti saya akan assignkan korang buat exercise ke, ataupun you boleh proceed dengan apa nama ni, korang punya tugas individu. Okay. Alright, kita terus pergi ke yang soalan yang berikutnya. Sekarang ni, example ni saya pecahkan lah mengikut kuasanya tu. Hai, macam contoh sekarang ni kita ada 1 tambah sin square pula. Kan? So contoh dalam exam eh, bila kita nampak pattern soalan macam ni, kita kaji, oh ini fungsi trigo. Dan kalau fungsi trigo yang kita tahu hanyalah nak integrate sin, hanyalah integrate cos, hanyalah integrate apa nama ni, secant square je. Tiga ni je yang kita tahu. Selain daripada tiga ni, kena add dah. Bila kita tengok soalan, rupa-rupanya soalan ada sin square. Kan, kita tengok kuasa ni adalah apa dia? Kuasa genap. Ini macam ibarat dalam exam. Kan, korang tengok soalan macam ni, macam ni korang analyze soalan dia. Kan, bila fikir-fikir, oh ini adalah bab 6. Eh, lepas tu, apa nama ni, bila buat assignment ke apa eh, so ini adalah integrate trigo. Tak, adakah the basic trigo? So ini kita panggil basic lah. Basic integration trigo. Tak, oh bukan basic. Dia kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya genap. Bila genap, kita mesti menggunakan DAF lah. Double angle formula. Okay. So double angle formula kata apa?
Untuk sin lah. Jangan ambil yang untuk cos pula. Kan? So kita ada sin square x is equal to, kalau sin dia akan tolak. Okeylah, macam mana nak ingat tu sin tolak kalau cos tambah. So cara nak ingat tu saya serahkan kepada masing-masing lah. Okay. And then dx macam ni. Then, okay. Fungsi terigu ini kita kena akur dengan dia punya angle. Kalau yang asal kita ada x, kita kena ada 2x. Tetapi soalan kita sekarang ni nak integratekan sin 3x. Maka angle dia kena ubahlah. Kan? So maka sekarang dia jadi 1 tolak cos 2 darab dengan angle yang ada pada soalan. Dia kena jadi macam ni. Timbul pula dx kat sini. Tolong perhatikan betul-betul lah proses tukar angle tu. Ini 3x. So ini 3x lah. Nah, nampak proses tu. Kita gantikan x yang asal ni dengan angle yang soalan nak. Nah, selepas kita dah buat adjustment, maka sekarang dia jadi integrate 1 tolak cos 6x over 2dx. And check balik. Eh, kita punya fungsi terigu ini hanyalah cos je. Bukan square, bukan cube. Kalau cos je, dia dah termasuk dalam kita punya toolbox yang integrate basics. Ha, dah ngam lah. Okay. So maka soalan asal ini kalau nak split kan dia jadi 1 dx tambah juga dengan integrate sin square 3x dx. Itu first step. And so sin square tu kita dah adjust menggunakan DAF, double angle formula. So maka sekarang dia jadi integral of 1 tolak cos 6x over 2dx. Dan ini saya tak nak integrate lagi. Kalau boleh kita integrate semua tu serentak lah. Macam biasa. Kan? Yang over 2 ni kita boleh letak dekat luar. 1 per 2 macam ni. So tinggallah 1 tolak cos 6x dx. Dan depan ni masih ada integrate 1dx. Okay. Alright, so saya minta korang untuk lengkapkan integration ini. Boleh ke semua orang? Saya bagi masa 4 minit. Ha, cuba lengkapkan integration ni dan typekan jawapan dekat chat semua orang. Okay, cuba proceed dengan integration ni and then please start your answer. Kalau start ke apa ke bagi tahu, kalau tak pasti pun bagi tahu juga. Okay, dah dapat, boleh typekan jawapan dekat chat atau nak bacakan jawapan yang korang ada, mana-mana je. Okay, jawapan yang pertama daripada Faris Hakim, DFP 7.
X tambah 1 per 2 dalam kurungan X tolak cos 6X per 6 tambah C. Okey, jawapan Azri kita ada X tambah 1 per 2 dalam kurungan tu ada ada X and then tolak dengan sin 6X per 6. Okey. Okay, saya tunggu lagi respon daripada yang lain. Kalau jawapan tak sama pun tulis je juga. Tak saya kena sama. Kalau ada yang stuck boleh beritahu, at least saya boleh bantu korang dengan direct. Saya bagi, saya tunggu lagi 2 minit untuk korang typekan jawapan atau nak bacakan. Nadira 3 per 2x tolak dengan sin 6x over 12 tambah T. Jangan lupa tambah T ya. Baik Rishahana pun tambah T. Okay. Okay, lagi 2 minit untuk korang try. Salah tak apa, nanti kita bandingkan. But at least apa nama ni korang cuba lah untuk integrate dia. Jawapan daripada Isaac 3 per 2x tolak dengan sin 6x over 12 plus C. Okay, berbeza dengan jawapan yang the first two tadi. Lagi 1 minit untuk saya tunggu respon daripada korang. Okay, ada respon daripada Nabil, Harith. It looks like correct by the way. Syaurah 3 per 2x tolak dengan sin 6x per 12 plus C. Okay. So dari segi typing jawapan ni Syarif, Syaurah tu saya rasa 3 per 2 x eh. Kan dia bukan 3 per 2x. Ada beza tu. Okay, so kalau salah type tu saya akan baca lain sebenarnya. Tapi saya rasa you write the correct one lah. Okay, so kita bandingkan jawapan sekarang ni juga jawapan daripada Arif Lutfi. Okay, alright. So integrate x, integrate 1 jawapan di x. Okay, so 1 per 2 ni saya letak dekat luar dulu. So integrate 1 ni kita dapat x lah. Kan? Integrate cos kita akan dapat sin 6x over 6 lah. Dan kita akan tambahkan juga dengan C. Disebabkan saya nampak sini X, sini pun X, maka ada keperluan untuk kita kembangkan 1 per 2 tu. So kita ada X tambah 1 per 2X tolak juga dengan sin 6X over 12 tambah juga dengan C. Okay. Dan disebabkan ini adalah X dan X, maka kita mesti permudahkan. Dan 1 tambah 1 per 2 lah. So kita akan ada apa dia? 3, kita akan ada 3 per 2. 3 per 2x minus with sin 6x over 12 plus C. So this will be the final answer. Ada tak yang betul macam ni? Boleh angkat tangan? Nak tengok sikit. Okay, Farisha lagi. Sila angkat tangan siapa yang betul. Mungkin dari segi typing dekat chat ni tak betul, tapi actually you wrote the correct one. Okay, ada Farisha, Aizai, Amma, Syaura, Nadira, Arif, Aina, Nurin, Hikar, Hari, Iman, Hanan. Okay, good. Alright, okay, good. Thank you for your response. Okay. So, mana-mana yang tak betul, you boleh check balik what went wrong.
dan sila betulkan. Okey. So kalau tiada apa-apa isu eh, kita proceed dengan yang kes yang kedua kalau power dia tu adalah odd number. Kan? So seperti yang saya dah kata tadi, sekiranya kita ada kuasa itu adalah odd, kalau odd kita akan guna kaedah sis. Kan? So kita buat odd sis. Contoh. Apa itu sis? Split identity. Apa nama ni? Split identity. Lepas tu substitution. Dia panjang cerita sikit. Tetapi untuk integrate trigo, again saya kata dalam korang punya toolbox. Contoh eh, toolbox integrate trigo. Tahu toolbox kan? Macam orang nak repair-repair tu kan, dia nak repair pipe, dia buat satu box tu, dalam tu ada semua benda. Jadi macam tu, ibarat korang nak jauh integrate ni, korang ada satu kotak toolbox integrate yang korang nak bawa. Dalam kotak tu ada apa? Hanya ada integrate sign, hanya ada integrate cos, dan hanya ada integrate secant square. Itu je dalam kotak tu. Kalau soalan dia bukan daripada ketiga-tiga ni, bukan daripada salah satu daripada tiga ni, kena buat something. Something tu ikutlah apa benda. Kan? Apa nama ni, ikutlah power dia macam mana dan sebagainya. Boleh eh? So, yang dalam mindset kita kena tahu tiga ni je sebenarnya. Other than these three, kena buat something. Kan? Sama ada kan, kalau kita repair pipe, kalau ini ya, ni potong ke apa, ketukar pipe ke apa, kalau lain, lain buat cerita dia. Okay, kita tengok dulu example eh. Okay, so again, kita ada soalan nak integratekan apa nama ni, sine cube. Kan? Oh, kan ibarat korang tengah dalam satu misi eh, untuk untuk fix something. Eh, you are going to integrate this trigo function. Eh, dia tengok, okay, first one, you analyze, this one adalah integrate trigo. Okay, kalau kita baca soalan lah. Okay, integrate trigo, okay, fine. Lepas tu tengok power. Ada power pula, maksudnya dia ni not basic. Dia bukan dalam kalangan sine, cos dan secant square. Not basic maksudnya dia ada power. Power dia pula adalah power 3. 3 ni sebenarnya adalah odd. Kalau odd saya kata apa? Sis. Itu je. Kita dah analyse, kita dah breakdown dah dia punya problem, dia punya issue. Kan, macam korang nak repair something kan, tengok oh punya pipe ni bocor kat sini. Okay, so kalau bocor, apa yang kita kena buat? Nak tampal, boleh ke tak nak tampal? Nak kena ganti ke macam mana? Dan sebagainya. Your kind of like, you know, process of integration tu kita nampak daripada awal, sampailah nampak dia punya kaedah untuk fixkan dia. So step yang pertama, splitkan dia. Kan, S yang pertama ni adalah split. Apa itu split? Pecahkan. Pecahkan kuasa dia. Eh? Kalau kuasa 3, kita akan pecah dia menjadi kuasa 2 tambah kuasa 1. Yang mana sebenarnya soalan ini boleh ditulis sebagai integrate sin square x darab dengan sin x dx. Itu dah settle first step, iaitu split. Kan? Step yang kedua, apa dia? Apa nama ni, identity. Identity yang digunakan hanyalah yang basic je. Apa dia? Macam tadi je eh, kita kembali ke atas ni. Ini je yang sin square ni. Bukanlah ni je, yang basic ni. Yang sin square plus cos square equals to 1 tu. Okay, so identity kita akan gunakan yang apa nama ni, sin square x, x ke theta ke alpha ke, itu angle je. Sin square x plus cos square x is equals to 1. So kita tukarlah yang square tu, dah tukar yang tak square pula. Kan? So maksudnya ini sin square ni kita tukar menjadi satu tolak cos square x darab dengan sin x dx. Ha, tukar. Ha, kenapa boleh tukar pula sir? Kan? Kita adjust ni. Sini kan sin square x is equal to 1 tolak cos square x. Itu yang kita tukarkan dia. So dah settle bahagian identity. So lepas tu
kalau perlu, kalau eh, kalau kita yang kuasa 2 tu jadikan dia 1 tolak cos x kuasa 2 macam ni. Letak kuasa 2 tu kat luar. Kalau perlu. Boleh tak? Maksudnya daripada square tu dekat sini kan, saya apa? Saya keluarkan dia jadi macam ni. Kenapa nak tukarkan dia macam tu? Sebab yang kuasa 2 tu yang akan kita buat step yang ketiga, iaitu substitution. S yang ketiga adalah substitute. Kan? So kita akan mengletkan. Kan? So let u is equal to cos x. Du dx akan dapat. Ini differentiate pula eh. Jangan dah terconfuse pula. So differentiate sin dapat cos, differentiate cos dapat negative sin x. Kan? So, di mana kita ada du, negative du is equal to sin x dx lah. Ha. Yang mana sekarang ni secara tiba-tiba ke semua integration kita dah dalam sebutan u. Jadi u kuasa 2 kat sini. Dan yang sin x dx tu, kalau korang nampak kat sini, ni sin x dx kan? Sekarang dah, ni kan sama, dia dah jadi negative du dah. Ha. Boleh? So negatif du tu saya negatif tu saya letak dekat luar ni siap-siap sebab dia adalah constant. Ha. Daripada fungsi trigon yang nampak kompleks, selepas kita lalui proses sis, dia dah jadi u je. Okay, sebelum saya teruskan, saya hold dulu 1 hingga 2 minit untuk korang digest. Dan kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya. Okay, ada apa-apa isu? Boleh follow ke? Are you still with me, semua orang? Boleh follow, sir. Boleh, sir. Okay, alright. Thank you for your responses. Kalau apa nama ni, kalau macam okay tapi dia macam confused sekejap, give yourself a bit of time. Nanti tengok balik PDF yang saya ajar. Tengok balik recording apa semua. At least you tak blur langsung. Okay, faham? Bukan semua orang boleh faham direct benda ni. Ada yang kena banyak kali. Itu tak apa. Itu saya kena consider. Yang penting issue is you are still on the same train. Taklah terkeluar dari landasan kan. Tiba-tiba dah sampai ke tempat lain sebagainya. Okay. Disebabkan semua dah dalam sebutan u, maka kita dah boleh integrate dah seperti biasa. Kan? So kita ada integration of, saya sambung eh. Apa nama ni? Integration of, bukan sekejap, integrate u lah, integrate 1 akan dapat u, integrate u square akan dapat u kuasa 3 lah over 3 kan, dan tambah c. Ingat u ni tak ada pun dalam soalan asal, kita je yang wujudkan dia, so kena ganti balik apa yang u tadi tu, cos x lah kita let kan, dan jadi cos x kuasa 3 over 3 dan tambah juga dengan c. Kalau kuasa ni nak masukkan balik, boleh. So, maka dia akan jadi negative of cos x minus with cos cube x over 3 tambah c. Okay. Dan selesai. Dapatlah jawapan akhir dia. So, itulah jawapan akhir dia. Okay, so apa nama ni, yang nak keluarkan kuasa tu, yang macam yang saya buat ni kan, yang daripada cos square saya letak square ni kat luar, itu tak wajib pun sebenarnya. Tapi saya sengaja nak menampakkan yang
dia jadi cos x sebab kita letkan cos x. Ha, takut korang tak perasan benda tu. Okay. Alright, boleh kita teruskan dengan satu lagi example semua orang? Can I get your response? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, boleh. Alright, so kalau okay, kalau boleh. Okay, so satu lagi example untuk hari ni. So kita habis kelas Alright, so nanti salin balik nota. Okay, fahamkan. Tak faham, terus roja saya. Ingat, bukan setakat nak lulus exam sem 2 je. You are going to use the knowledge yang sem 1, sem 2 ni until your sem 3, sem 4. Itu yang lebih utama sebenarnya. Sem 1, sem 2 ni korang depolish, dibersihkan. Mana-mana yang berkarat-berkarat tu kita cantikkan. Okay, baik. So soalan yang terakhir untuk hari ni. Integration. Okay, fine. Dan kita kaji ini adalah soalan integrate. Okay, integrate apa? Trigo pula. Adakah basic atau tak? This is not basic. Kenapa saya kata not basic? Sebab dia bukan sine, bukan cos, bukan secant square. Ha, itu kena faham eh? Dan sebabkan dia bukan basic, maka dia adalah kuasa ganjil odd. Kalau odd, kita akan menggunakan proses sis. Ha, boleh? Okay, apa itu sis? Yang pertama, splitkan dia. Saya nak letak 5 ni kat luar, semak dia kat dalam tu. Kita splitkan dia jadi 2. Oops. Okay, darab juga dengan 1 lah. Macam ni, dx. Ingat, angle dia kalau 2x, 2x lah. Jangan angle dia 2x tapi kita buat x. Dia akan kacau lah. So, ini angle dia. Angle tu kita kena follow lah daripada soalan. Okay. So selepas kita dah settle step pertama iaitu split, ini dah selesai. Kita menggunakan identity. Kan? Macam yang saya cakap tadi, identity tu yang basic. Identity kita, step yang kedua ni adalah identity. Ini pun mungkin ada yang tak tahu ni. Kan? Yang basic kita ada sin square x tambah cos square x is equal to 1. Kan? So tapi ini x bukannya 2x. Lihat. Okay. So angle kita tu dia akan ikut. Kalau kita kata yang lain, maksudnya kalau sini kita ada sin square 2x, maka sini pun akan jadi cos square 2x lah. Dan ini masih tetap 1. Angle dia akan follow macam ni. Boleh? Dalam arti kata yang lain, cos square 2x ini dia akan jadi 1 tolak sin square 2x. Angle tu dia akan double, dia akan ikut je. Okay. So menggunakan identity, dia akan jadi 1 tolak sin square 2x lah kat sini. Darab juga dengan cos 2x dx. Dah settle yang kedua iaitu identity. Sis, saya ingat sis. Okay. Seterusnya, kita akan menggunakan substitution kan? Tetapi sebelum tu, kalau perlu, tapi saya suka buat, dia akan jadi 1 tolak sin 2x kuasa 2. Saya nak keluarkan kuasa 2 tu supaya kita nampak betul-betul apa benda yang kita letkan tu. Kan? Sebenarnya sekarang kita akan let u is equal to yang ada kuasa 2 tu lah. So du dx kita ada cos 2x times 2. Hati-hati. Bukan bahagi eh. Biasa pelajar akan mistake kat sini. Dia dah mix up dengan integrate. So sekarang kita ada du over 2 is equal to cos 2x dx. Nah, kalau korang tanya kenapa saya jadikan cos 2x dx tu, sebab inilah. Kan? Ini sama macam ni. Secara tiba-tiba, soalan kita sekarang dah jadi semua dalam sebutan u. This one is du over 2. Nampak? Daripada soalan trigo yang kita nampak dia confusing, yang kita nampak dia susah, menggunakan kaedah sis.
dia dah jadi mudah. So ini adalah substitution lah. Hopefully korang nampak dia mudah lah. Janganlah saya je rasa nampak dia mudah. Okay. So bila dah everything in terms of U, kita dah boleh proceed dengan integration seperti biasa. DU per 2 ni, jangan confuse kan. Per 2 ni adalah 1 per 2, boleh letak dekat luar. Saya sambung kat sini eh. So kita ada 5 per 2 integrate 1 tolak U square DU. Kan? So integrate 1 DU akan dapat U lah. Kan? Integrate apa nama ni, integrate U square akan dapat U kuasa 3 over 3 lah. Tambah C. Ingat eh, kalau integration kita DU, jawapan tu mesti dalam U juga. Ada pelajar daripada U ni dia terus ganti dengan X balik. Ha, boleh. Dia boleh, dia memang kena ganti tapi nanti, sabar dulu. Dan yang terakhir baru kita gantikan semula. So 5 per 2 kita dapat sini sin 2X tolak dengan sin 2X kuasa 3 lah. Saya nak masuk siap-siap kuasa 3 kali ni. Ha, boleh, saya masuk boleh. Per 3 dan kita akan tambahkan dengan C. Itu kita punya final answer. Okay. So this is the apa nama ni, solution lah untuk soalan ini. Okay, saya open kepada siapa-siapa yang ada soalan nak tanya. Okay ke semua orang, boleh follow apa yang saya ajar hari ni? Boleh, sir. Boleh follow, sir. Okay, boleh eh. Alright. Okay, so saya kalau tak ada apa-apa isu, saya stop dulu recording, saya stop dulu presenting. Saya akan share recording seperti biasa untuk korang punya